Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada subuh yang mulia ini kita semuanya telah mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kita diberi kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk berkumpul, beribadah, melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian melaksanakan kegiatan akademik kita. Pada hari ini akan kita lakukan pembukaan atau launching kegiatan program moderasi subuh, subuh moderasi beragama, yang tadi telah disampaikan oleh panitia atau pengelola ma'had. Ini merupakan kegiatan yang nantinya akan dilanjutkan pada kemungkinan dua minggu sekali, dilaksanakan nantinya secara rutin untuk terus kita lakukan dalam kaitan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Salawat dan salam juga sama-sama kita persembahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kehadiran beliau kita telah dapat mengecap ilmu pengetahuan hingga saat ini. Hadirin yang mulia, para unsur pimpinan di lingkungan UIN Araniri yang kami muliakan, hadir bersama kita pada subuh yang mulia ini para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, bapak ibu para dosen kita, kemudian seluruh pengurus mudir dan seluruh pengurus ma'had al-jami'ah di bawah bapak Dr. Syahminan, kemudian juga yang kita muliakan seluruh mudir pengurus masjid Fathun Karid kita, Ustadz Rusdi dengan seluruh jajarannya. Kemudian yang kita muliakan narasumber atau penceramah kita pada hari ini, Ustadz Dr. Fahmi Sofyan, yang telah berhadir jauh dari tempat tinggal beliau. Beliau telah hadir di hadapan kita pada subuh yang mulia ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Semoga kehadiran beliau nantinya memberi pemahaman ilmu yang bermanfaat kepada kita, terutama dalam konteks bagaimana etika Islam ketika berbicara tentang menuntut ilmu. Hadirin yang mulia, program moderasi beragama merupakan salah satu program utama dari Kementerian Agama. Program ini dicetuskan tidak lain adalah bagaimana konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu dapat diwujudkan, diimplementasikan secara benar dalam kehidupan keagamaan, dalam kehidupan bernegara di Republik yang mulia ini. Islam yang moderat sebagai ruh dari Islam yang rahmatan lil alamin itu telah diakui oleh dunia. Model keberadaan Islam di Indonesia yang sangat sejuk, yang sangat santun, ini menjadi contoh
kemudian menjadi sesuatu yang terus ingin dilestarikan dan dikembangkan kepada seluruh lapisan masyarakat Muslim di negeri ini, termasuk kepada para mahasiswa kami. Nanti Anda akan dibekali dengan sejumlah pengetahuan, sejumlah ilmu terkait dengan bagaimana memahami Islam ini sehingga kehidupan kita nantinya betul-betul kita dapat memakluminya, keberadaan Islam yang rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin ini tidak lain adalah ini adalah konsep kemuliaan dan kemurnian Islam. Moderasi beragama, Islam yang toleran akan dapat kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, manakala pada satu sisi kita dapat memahami Islam dengan benar. Maka belajarlah, pelajarilah Islam itu dengan benar. Pelajarilah Islam itu dengan tuntas, apa yang menjadi hal-hal pokok, apa yang menjadi hal-hal furu' dalam kajian keislaman. Semakin Muslim, semakin orang Islam memahami Islam dengan benar, maka semakin moderat dia, semakin kokoh keimanannya, semakin harmonis kehidupan antara manusia, alam dan Tuhan. Manakala ketiga aspek ini semakin harmonis, maka alam raya ini akan makmur, kehidupan kita ini akan semakin lestari dan sebagainya. Semakin tidak harmonis ketiga aspek ini, manusia, alam dan Tuhan dalam konteks kehidupan yang luas ini, maka semakin banyak bencana, kejahatan, ketidakmaslahatan terjadi di tengah kehidupan manusia. Maka untuk itu, pada tahap awal, pelajarilah akidah Islam ini dengan betul. Semakin kokoh akidah umat, semakin mulia, semakin baik hubungannya dia dengan Allah. Maka di awal ibadah kita dalam solat, ketika pada permulaan kita menyebutkan inni wajjahtu wajhiyya, di situ diharapkan bagaimana mata batin kita ketika melaksanakan ibadah solat itu bisa menyentuh aspek kerohanian Allah, atau kita, ruh kita itu menyatu dengan zat Allah, sehingga ibadah itu akan menjadi khusyuk solat kita. Maka di kemudian dalam Al-Quran ketika diabadikan, kad aflahal mu'minun, kemudian dijelaskan bagaimana perumpamaan orang-orang yang sukses, salah satunya adalah ketika dia melaksanakan solatnya dalam khusyuk. Ini pemahaman ini akan bisa kita lakukan manakala kita mendapatkan pengetahuan dengan baik. Ketika keimanan kita itu kokoh bagaikan karang yang tidak tergoyah oleh badai apapun, kemudian ini dia akan terwujudkan, terimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Manakala kita bisa memahami keberadaan Tuhan dengan benar, maka hubungan kita dengan manusia, dengan alam akan semakin baik. Manakala hubungan kita dengan Allah itu semakin tidak benar, maka hubungan kita dengan manusia dan dengan alam dipastikan juga tidak akan benar. Maka pahamilah nilai-nilai keislaman ini yang kemudian digodok dalam konteks di program Kementerian Agama dengan konsep moderasi beragama. Semakin moderat kita, semakin kita memahami nilai Islam yang murni ini dengan baik, maka semakin toleran, semakin moderat, semakin rahmatan lil alamin pemahaman kita tentang Islam. Ini gambaran singkat kenapa program ini sangat diperlukan, sehingga Anda nantinya tidak
tercecer sendiri di sudut-sudut peradaban kemanusiaan dan peradaban kehidupan. Kita menjadi orang yang disisihkan, yang kemudian dianggap sebagai teroris, yang kemudian dianggap sebagai radikal. Pahamilah Islam ini dengan benar terlebih dahulu, sehingga isu-isu negatif ini terhindar dari kehidupan umat Islam. Saya pikir itu sebagai gambaran dari sisi kenapa program moderasi beragama ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan keseharian, terutama di kampus kita, Win Araniri, yang menjadi bahagian dari Kementerian Agama. Dan ini adalah salah satu pokok, salah satu program utama yang ingin dicapai dalam Kementerian Agama. Maka dengan sama-sama kita berharapkan ridho, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, program subuh moderasi beragama, dengan sama-sama kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada subuh yang mulia ini dengan resmi kita launching. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan.